Bidang saya adalah manajemen konstruksi. Ya, manajemen konstruksi itu adalah satu cabang keilmuan teknik sipil yang mengelola proses pembangunan dari fasilitas fisik seperti bangunan atau gedung tingkat tinggi atau jalan dan infrastruktur lainnya seperti bendungan dan lain-lainnya. Artinya adalah mewujudkan apa yang telah direncanakan oleh bagian keilmuan yang lainnya, yaitu bidang struktur, bidang teknik sumber daya air, bidang transportasi, bidang geoteknik, sehingga terjadilah atau terwujudlah fasilitas fisik yang diinginkan tersebut gitu. Penelitian saya selama ini berfokus kepada manajemen mutu konstruksi dan juga manajemen risiko di dalam konstruksi. Pada awalnya sebelum saya mulai atau masuk ke program doktor di luar negeri, saya lebih banyak bergelut atau berkecimpung di bidang struktur dan material. Nah, tetapi setelah pulang dari luar negeri belajar untuk program doktor, saya lebih banyak masuk bekerja dalam bidang manajemen mutu konstruksi dan manajemen risiko di dalam konstruksi. Walaupun untuk bidang material saya masih juga suka meneliti di dalamnya begitu. Tetapi sekarang ini titik beratnya lebih kepada manajemen konstruksi. Ya, saya kira masyarakat, terutama dunia konstruksi, saya rasa bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang kami lakukan di bidang manajemen mutu konstruksi dan manajemen risiko di dalam konstruksi, terutama untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia. Kerjasamanya ya seperti juga teman-teman yang ada di bidang teknik sipil itu banyak sekali bekerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum, terutama dalam hal ya memberikan pelatihan-pelatihan dan juga melakukan masukan-masukan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, termasuk juga membantu di dalam mencari solusi terhadap permasalahan di dalam bidang konsultansi begitu. Berbagai hal yang dimintakan masukannya dari akademisi di bidang pekerjaan umum biasanya juga memanggil kami-kami yang di perguruan tinggi ini untuk melakukan apa support terhadap penelitian yang mereka lakukan begitu. Yang utama di dalam dunia konstruksi tentu saja kita ingin mempunyai sektor konstruksi yang solid ya, yang kuat gitu, yang transparan, yang bebas dari berbagai praktek-praktek yang tidak kondusif seperti korupsi dan sebagainya gitu. Karena kita tentu saja ingin mendapatkan mutu konstruksi yang baik, tentu saja itu harus didapatkan melalui suatu seleksi kontraktor konstruksi yang baik juga gitu, yang terbebas dari praktek-praktek yang tidak kita inginkan seperti ketidaktransparanan dari seleksinya dan sebagainya begitu. Nah, jadi proses procurement itu yang harus sekarang ini betul-betul ditingkatkan kualitasnya sehingga kita juga mendapatkan kontraktor konstruksi atau perusahaan konstruksi yang berkecimpung di dalam sektor ini yang memang memiliki kualitas yang benar-benar baik gitu. Ya, di Indonesia saat ini ada infrastruktur yang dibangun dengan kualitas yang baik ya.
seringkali juga dengan satu pengelolaan yang melibatkan kerjasama atau joint operation dengan pihak asing begitu. Nah, tetapi ada juga infrastruktur yang tidak terlalu baik kualitasnya, ya, terutama kita itu masih sangat lemah di dalam pemeliharaan dari konstruksi kita itu atau infrastruktur kita. Kita seperti kita ketahui ada beberapa kegagalan dari konstruksi yang sudah memakan korban yang cukup banyak, seperti rubuhnya jembatan di Kutai Kartanegara, kemudian jebolnya beberapa bendungan dan sebagainya begitu. Nah, ini adalah terutama atau akibat dari pelaksanaan konstruksi yang tidak baik atau akibat pemeliharaannya yang memang tidak terlalu baik. Nah, dalam hal ini memang masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat satu sistem pengelolaan konstruksi yang lebih solid. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus memiliki suatu sektor konstruksi yang mantap begitu, yang pelaku-pelakunya itu memiliki kualitas yang baik, dan sistem seleksi yang diterapkan untuk mendapatkan pelaku-pelaku konstruksi seperti kontraktor maupun konsultan juga merupakan sistem yang atau procurement system yang baik juga begitu. Jadi saya kira kita masih harus memperbaiki beberapa hal mendasar begitu di dalam meningkatkan kualitas konstruksi ini.